Dia baik, dia menerima, ikhlas lah. Jadi nggak jadi mungkin dia ikhlas sudah. Tidak menggebu-gebu kayaknya biasa. Saya senang, lebih senang saya ketemu dia karena dia pendukung saya. Semoga Bapak dan Ibu dia pendukung saya itu. Semoga Pak Prabowo jadi presiden. Tadi saya manggil nama Prabowo dan mata Pak Prabowo langsung tertuju pada saya dan saya dikasih baju oleh Pak Prabowo. Alhamdulillah senang, senang banget bisa ketemu, lebih ganteng juga dari yang di fotonya. Nama saya Abi, dari Surabaya, di asrama Kokas 41. Ini mendapatkan baju karena tadi bertukar dengan orang dan topinya untuk meminta kepada Pak Prabowo. Bagaimana perasaannya dikasih topi Bapak Prabowo? Senang. Koalisi Indonesia Maju resmi mengusung Prabowo Gibran di Pilpres tahun 2024. Jakarta, Prabowo Subianto, calon Presiden Capres dari Koalisi Indonesia Maju KIM secara resmi mengumumkan calon Wakil Presiden Cawapres yang akan mendampinginya pada kontestasi Pilpres tahun 2024 mendatang, yaitu Gibran Raka Buming Raka. Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut telah bulat dan konsensus, ini keputusan bulat dan konsensus, dan kita siap maju untuk Indonesia Maju, ungkapnya. Prabowo kemudian menjelaskan, pendaftaran Capres dan Cawapres dari Koalisi Indonesia Maju KIN akan dilakukan pada Rabu 25 Oktober mendatang. Selamat malam saudara-saudara sekalian. Baru saja Koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari 8 partai politik, yaitu Partai Golongan Karya, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Gelora, Partai Bulan Bintang, Partai Garda Republik, dan Partai Prima, yang dihadiri lengkap oleh Ketua Umum masing-masing dan Sekretaris Jenderal masing-masing, kita telah berembuk secara final, secara konsensus,
seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden Koalisi Indonesia Maju untuk 2024-2029 dan Saudara Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Dan itu pengumuman yang sudah tunggu-tunggu. Ini sekaligus adalah deklarasi yang kita sampaikan ke masyarakat umum dan pada tanggal 25 hari Rabu kita akan mendaftar di KPU. Ya,